Pom bensin di mana ya? Di sebelah sana, Kak. Malu ya, Dek. Kalau yang itu kan satu keren sih. Pesannya susah. Awas juga. Maaf, Tante. Yang bisa kerjakan soal nomor 2, silakan. Saya, Pak. Oh, boleh. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Sakit leh. Capek banget. Tidur, baca doa. Doa. Nah, kayak gitu. Kenapa kau kerja ninggalin aku? Ma, jangan tinggalin aku. Goodbye, anakku. Ma. Pipis. Aku belum bangun pipis. Basah. Tadi aku belum bangun pipis. Gini amat gue jadi setan. Mom. Pak, pindah di kamar tidur. Tadi gas sudah diganti, Kak, Pak. Tadi sudah. Mama mau masak ini. Perasaan tadi papa barusan udah ngomong sama mama. Biasa, suami. Astagfirullah, tersedak jigong. Saya hantam kamu nanti. Mau hantam bagaimana? Sudah seperti yel-yelnya JKT48. La ilaha illallah. Astagfirullah, ilaha illallah. Kentunya mama seperti kentur laki-laki ya. Istriku. Suamiku. Gak ada harga dirinya banget, gue jadi setan. Habis? Sampo habis. Bagus sih. Aduh. Mam, sabun mandi habis. Ada di situ. Kamu mandi? Iya, Ma. Mama kira tadi kamu boker, terus kamu pakai sabun apa? Sabun yang tadi? Itu sabun bokernya bapak yang dia gosok-gosokkan itu. Keluarga apa sih ini sebenarnya? Panas banget ya. Iya, seperti geladi bersih di padang mahsyar le. Ini lagu favorit kita yuk. Boleh. Kalau ada jari satu untukku. Ikut aja, nanti saya antar. Semuanya sudah naik? Sudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih.
Sepertinya tadi di rumah ada kendaraan. Mama tadi bilang bersihkan kamarnya. Sudah. Bersih apa begini nih, berantakan semua ini barang ini. Oi. Oi. Bukan Mas, sampingnya Mas. Oi. Pesan telur gulungnya 5 ya. Baik, Mas. Oh iya, biar Bapak kesana. Jadi soal yang ini. Itu bukan kentut, itu bukan kentut, itu suara perutku. Enggak, itu kentut. Nah, itu baru kentut. Makin rusak ya. Halo, Bu, kapan kesini? Oh, Jagdis, ini jodohnya ya. Orang-orang kaya yang rumahnya besar, yang mobilnya mewah itu tenang? Tidak. Besok udah ada deadline. Gimana ya masa depan gue kalau gini mulu? Pak, coba dorong-dorong itu kursi. Ya mau Bapak dorong ini. Nih, sudah ganteng anak Mama. Ini apinya Mama tidak terlalu jelas mukanya orang di dalam. Nanti guru mau kira kamu kuda lumping menyanyi. bagus kameranya, Pak. Sini dulu lumpingnya. Gimana caranya dibuka ini? Ini digeser aja kayak gini. Tekan ini saja, toh. Satu kali. Namanya. Lagu bebasnya lagi, lagu bebas. Oh, udah nyanyi ya? Yamin kuda si, Yamin kuda si, Bang Yamin para kedasi. Araraki mochi, araraki mochi, Bang Ara para kepeci. Mencium para utana. Apa sih, Mah? Bantu Mama berpikir adekmu ikut karnaval. Apalagi nih. Pas Mama tanya sebenarnya dia mau jadi kartun, tapi Elsa. Eriko. Nggak bisa, nah. Elsa itu gondrong, perempuan, nggak cocok. Mama dapat ide. Astagfirullahaladzim. Nyol, jangan kasih daun adekmu. Ini sudah lucu sekali nih. Kiowo, kiowo. Mau minum, nak? Tetangga anaknya, ibu. Lihat itu kakak. Biasa, anak-anak. Ini emang kostum dia yang paling kreatif. Udah, semangat sekali anak saya. Selesai buat konten juga di IG, saatnya ke TikTok. Woi. Tuh, baca dari fans lo. Yang itu. Boneka salju kiowo-kiowo keajaiban leluhur. Terserah lu deh. Siapkan kain putih bersih tanpa corak seperti ini. Lalu ambil bantal leher seperti ini dan tempelkan sejajar dengan telinga. Kenapa harus bantal leher? Karena kalau meja belajar tuh gede. Yol, apa kamu kerja? Ya, Mah. Pasti tugas dia lagi nih.
ada lomba masak-masak di sekolahnya. Macam-macam aja deh lu perasaan. Aduh mulut. Baku hantam langsung. Mama mau lihat. Kesel gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara nak, bicara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus nak, terus. Bahan pisang. Cara membuat digoreng. Sudah. Yeay. Oh, pisang goreng ya. Mau keluar juga? Ya mau mau pergi carikan ini topi bundar, mau pentas seni. Lulus kayaknya lu langsung jadi kepala sekolah deh. Perwakilan dari kelas mawar, silakan nak. Yeay, adek Muyol. Nangis lagi nih pasti. Bicara nak, bicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundar topi sayang, kalau tidak bundar giginya. Kenapa lagi gigi? Bukan. Duh, anak-anak betul-betul. Kalau tidak bundar, bukan gigi saya. Waalaikumsalam. Merito, merito, merito. Astaga. Aduh, kotor itu nak kotor. Bawa apa itu mah? Kucing? Komodo. Kucing pak. Itu kotor nak. Nanti dicari sama mamanya juga. Iya sih mah kayaknya kotor deh itu. Gak apa-apa kok santai. Itu ada lu. Merito. Masuk. Halo Re. Lucu banget. Mukanya kayak naga. Gak boleh kayak gitu. Dia manis gak pakai sabun. Mam ini nih ada tamu gak ganggu. Hehehe sini sini. Itu agak rumit sih. Sebaiknya dikerjain lebih awal sih. Oh, ada jawabannya. Kucing. Ini ada lu yang pernah ikut karnaval enggak sih? Iya, dulu. Pantas aku kayak. Merito. Waalaikumsalam. Si kecil. Merito. Gimana kabarnya, Bu? Udah jam segini. Mau buka. Nangis doang. Mata mama kenapa? Tidak kenapa-napa, Ma. Uang. Gitu. Nah, Ana suka sekali jajan. Dulu mama sama papa bentuknya barengan ya, empuk. Bilang begitu nak. Apaan sih? Papa Yol di situ. Yol sini dulu ya, ada tante. Kenapa mama cium ini ada bau jigon choco chips? Merito. Saya berak ma. La ilaha illallah. Keluarga dan... Beli handphone baru dong. Yes.
cuat. Tante dengar ribut-ribut. Ini tante, katanya ada kostum di YouTube, tapi kita nggak tahu yang mana. Oh, kostum yang dipakai adanya Yol di konten pertamanya Yol Iris di YouTube. Oh, tunggu dulu, Yol, sini dulu. Iya ma. Panggil dulu adek, ini teman-temannya mau lihat kostumnya waktunya dia baca puisi. Tuh dia. Meriko, Meriko, Meriko. Cek bio aku ya. Yuk guys. Wih, silo banget lu. Very, very cara bersinar berseri-seri le. Oke, kemarin kamu pakai yang body care kan. Sekarang jelasin yang face care yang kamu pakai sekarang juga. Ini dia rangkaian face care dari Scarlett yang cocok banget sebagai awal yang baik untuk daily activity kamu. Wait, aku urus rambut dulu biar mudah ngaplikasiinnya. Hehe. Step pertama, terlebih dahulu membersihkan wajah dengan Brightening Facial Wash Scarlett. Setelah menggunakan ini, wajah terasa lebih lembab dan bersih. Selanjutnya, gunakan Brightly Ever After Face Serum Scarlett dengan cara ditap-tap atau pijat lembut ke wajah. Teksturnya nggak begitu cair tapi nggak begitu thick juga. Ini kandungannya bagus banget untuk kulit tampak cerah dan sehat. Nah, step terakhir, gunakan Day Cream Scarlett agar kulit tetap terawat saat beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan dan memberi kesan cerah sepanjang hari. Ini tekstur krimnya lembut dan mudah banget meresap. Aplikasikan secukupnya ke wajah. Kita ratakan. Wow, auto glowing gak sih? Haha, saatnya grooming. Ini rangkaian face care yang aku rekomendasikan dari Scarlett. Mau apa? Udah jam berapa juga nih? La ilaha illallah. Apalagi tuh? Mama kenapa sih teriak malam-malam? Adekmu yang kasih bangun mama dengan sebuah kalimat, "Ma, besok saya ada kerajinan tangan." Meriko. Astagfirullahalazim. Sudah jam segini di mana mau buat nah? Adanya kerajinan kuntilanak. sudah menangis. Apa ini ya? Gak tau lagi deh gue. Oh, mama punya ide. Lucunya kerajinan tangannya daur ulang. Meriko, 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 Meriko. Mending kamu ambil itu bandom yang kucing-kucing. Cepat kasih demo supaya tambah kiyowo. Sini pakai ini nih. Meriko. Lucunya. Barangkali sekarang nanti terlambat ini. La ilaha illallah. Apa gitu? Kenapa lagi sih, Mom? Adekmu lupa dijemput di sekolahnya. Jalan kaki, kasihan dia. Lupa semua orang, nah. Sibuk kemarin bikin kerajinan tangan kiyowo. Konten YouTube baru udah. Foto feeds Instagram sisa di-upload. Oh, sekarang TikTok.
Woi. Tuh, singletnya mana sih? Baju singlet biduan jembatan penghubung alam goib itu. Nah, gue tahu. Kostum ini sangat mudah dibuat dan sangat memalukan. Jadi simak sampai akhir. Bisa diem gak lo? Gimana? Apakah kamu tertantang untuk mencoba kostum ini? Kalian juga bisa nemuin banyak inspirasi dari seluruh kostum yang pernah aku buat di TikTok yang aku rangkum di video YouTube baru. Mana itu Ana? Saya bilang tidur siang. Woi, pulang! Ini anak betul-betul. Mama bilang tidur siang pergi main bau matahari. Assalamualaikum. Kalau disuruh tidur siang ini jam berapa ini? Panas-panas keluar main tidak pakai sandal juga. Kenapa lagi sih, Mam? Mama suruh tidur siang. Tadi mama tidur di sampingnya. Pas mama bangun dia sudah tidak ada. Pintu terbuka-buka semua. La ilaha illallah. Astaga. Aku gak ngomong apa-apa kok. Jujur kasihan banget sih dia. Kok tidur di lantai pasti dingin. Assalamualaikum. Ini kenapa? Dimarahin mama tadi. Kenapa, Nak? Kau sampai lupa daratan. Aduh, habis lagi karena malusku ini, mah. So mau bikin enak. Yol. Pada kerja itu aneh tuh anak benar-benar tulim itu gara-gara headset. Yol. Ya, Ma. Oh. Kok belajar? Iya. Enggak, tadi mama suruh beli sesuatu. Suruh adek aja kali, Ma. Mama suruh adekmu saja. Bukumu terbalik. Iya, tadi saking konsentrasinya, Ma. Sudah. Nah, sini dulu. Mariko. Anakku pintarnya dipanggil. Sini dulu, Nak, bantu Mama. Ini Mama mau suruh pergi beli garam halus di rumahnya Tante Sinta dekat sini. Kenapa cemberut? Ada kembaliannya. Mama suruh beli garam halus. Mama mau bikin apa? Cobek-cobek, lombok cobek-cobek. Sama minyak tanah 2 liter. Tadi jelas ya, mama suruhkan apa? Awas salah lagi. Iya. Ya sudah, Nak, pergi cepat beli. Hati-hati ya di jalan, jangan salto-salto di tengah jalan. Suka sekali bertingkah-tingkah aneh. Biasa anak-anak. Minyak tanah 2 liter garam halus cobek-cobek. Minyak tanah 2 liter garam halus cobek-cobek. Beli. Beli apa, Dek? Mama suruh beli garam halus. Mama mau bikin apa? Cobek-cobek, lombok cobek-cobek.
Minyak tanah 2 liter garam halus cobek-cobek. Kenapa lama sekali itu Ana? Dia cari garam di Samudra Pasifik, kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Itu sudah datang. Eh, kenapa lama sekali, nak? La ilaha illallah. Kenapa sih, Ma? Mama suruh beli garam halus udah bikin sambal cobek-cobek. Terus dia beli apa? Yang dia beli batu cobeknya. La ilaha illallah. Astaga. Manusia batu cobek. Betulah mama kalau begini. Mama mau kasih pulang ini sama Tante Sinta. Anak-anak semua disuruh, tidak ada yang beres. Limbah yang dapat diolah adalah Ya, waktunya sudah habis. Kita lanjut minggu depan. Assalamualaikum. Bunda. Ada lagi di pada tukang rusuh ganggu tirus yang gue nih pasti. Datang lagi. Kenapa barusan datang? Kangen banget deh sama Bunda. Ih, Bunda makin cantik aja deh. Tambah tinggi nanti ini lehernya Bunda kalau begitu. Kalian aja panggil CRT ke WC. Ini Pak, mau masuk ke toilet. Misi Om. Oh iya, masuk nak, masuk. Instagram, bantu rambut pin sama mata belok nyalain motornya yang mogok. Aduh, yang bantu kita dong, mogok nih. Tidak bisa ambrle. Sini aku bantu starter kaki. Sekarang skincarean sebelum tidur. Halo guys, kali ini aku akan nunjukin step naik rutin bersama rangkaian face care dari Scarlett. Pertama-tama, terlebih dahulu bersihkan wajah dengan facial wash Scarlett. Ini gel dan busanya lembut banget sih. Dan setelah dibilas, wajah menjadi bersih dan lembab. Step selanjutnya, gunakan face serum dari Scarlett. Ini yang varian Brightly Ever After Serum ya, yang bagus banget untuk mencerahkan, melembabkan, dan menjaga elastisitas kulit wajah. Step terakhir, gunakan night cream Scarlett agar kulit tetap terawat saat tidur semalaman dan keesokan harinya kulit wajah akan terasa jadi lebih fresh. Kita ratakan. Bakalan tidur nyenyak nih. Ini dia rangkaian face care night routine yang aku rekomendasikan dari Scarlett. Nggak keluar loh. Dadah, Mam. Nggak usah ikut. Mama cuma mau ke sana sebentar. Ya, ada polisi. Ini, Pak Polisi. Nangis. Nggak usah ikut, nah. Mama cuma sebentar ke sana.
Kalau begitu pakai itu jaketnya, he. Pakai cepat jaketnya ke dalam. Cepat naik. Ya, bagus, bagus. Ya. Mariko. Jangan ganggu gue, gue lagi sibuk. Pinjam HP. Minggir. Enggak mau lah. Enak aja. Orang dipakai kok. Susah banget sih, dengar ya. Lu gak ada hak untuk megang-megang ini. Tuh, HP lu tuh. I love you. HP gue jatuh. Awas lu ya. Apa itu? Mana? Ilah, ini anak berdua betul-betul. Dia ngejatuhin HP aku tadi. Mama tadi sudah bilang jangan suka lari di dalam rumah. Ini Yol juga sudah besar. Tidak mau mendengar. Ini juga satu. Ini yang satu juga. Tadi Mama bilang ini tidur siang. Kenapa tidur siang? Tidak mau mendengar juga. Masih mau seperti itu? Mama bilang jangan suka lari-lari dalam rumah. Kalau kamu suka lari-lari, Mama daftarkan olimpiade lomba lari maraton sekarang. Bereskan itu. Pusing Mama kalau begini. Biasa Bu, anak kandung. Kenapa anak kita tumbuh dengan kondisi seperti itu? Assalamualaikum. Mariko. Apa? Mama habis belanja apa? Tidak ada. Ini Mama coba bawa telur, beras dan lain sebagainya untuk keperluan dapur saja. Oh, ada ini satu Mama punya tadi di situ. Mama juga jengkel sekali sama penjualnya. Masa dia bilang, maaf Bu, tidak ada uang kecil sebagai kembalian. Terus yang kamu punya apa? Uang raksasa. Ini satu wafer. Punya. Bagi dua. Sini, aku bagi dua. Iya, ini bakalan dibagi rata kok. Nih. Ukurannya beda. Enggak, sama aja kok ukurannya sama. Sini. Apakah ini anak? Masih orang bilang sama kok. Yaudah, potong dikit deh. Ini dibagi dua juga nih, biar adil. Ukurannya lebih beda. Panjang banget. Eh, apa sih? Orang cuma makan punya kita kok.
udah siang ya? Dari tadi gue di sini enggak ninggalin tempat. Mata belok, main yuk. La ilaha illallah. Baru dengar suaranya bestinya panggil langsung bangun. Pergi main. Eh jangan keluar begitu, sini mama perbaiki dulu tampilannya. Eh ganteng sekali. Meriko. Oke, jangan pulang lama-lama ya. Jangan panas-panasan, ini panas sekali. Harusnya tidur siang ini anak ini. Waalaikumsalam. Eh, sudah mau maghrib ini, kenapa dia belum pulang? Eh Yol. Eh, sudah mau maghrib ini, nah adik mau belum pulang. Gitu tuh kalau udah kebiasaan, mah harusnya mama tadi tanya tuh pas sebelum dia pergi. Itulah tadi, eh bantu mama dulu cari cepat. Eh pelan-pelan, pelan-pelan. Oh itu dia mah, itu dia. Mana? Woi, mau maghrib pulang. Tunggu, ini anak. Ini anak sudah jam berapa ini? Sudah jam berapa? Maghrib ini belum pulang. My. Mama bilang jangan lama-lama pulang, jangan lama-lama pulang. Eh, cepat Yol. Sudah coba serum dari Scarlett gak? Oh, Brightly Ever After serum dari Scarlett. Sudah habis lho. Udah habis. Ya udah kosong kan harus dipakai secara rutin. Baru aja mau icip-icip. Eh dengar-dengar itu bagus banget ya untuk kulit kusam. Eh jelasin dong review gitu. Kesan-kesan lo selama pakai itu. Ini dia serum yang aku rekomendasikan dari Scarlett, Brightly Ever After Serum dengan kandungan aktif yang bagus banget untuk kulit tampak cerah dan sehat. Aku tunjukin ini benar-benar udah habis ya guys. Untungnya aku udah restock dong, ini kemasannya. Mari kita unboxing. Cara pengaplikasiannya, teteskan ke tangan terlebih dahulu, lalu tap-tap ke bagian wajah secara perlahan. Sertakan di day and night rutin kamu ya, untuk meningkatkan aktivitas sirkulasi darah, menghaluskan wajah, membantu mencerahkan kulit wajah, melembabkan dan menyamarkan noda bekas jerawat, serta memperbaiki skin barrier. Ini dia serum yang aku rekomendasikan dari Scarlett. Dek, matanya mama ini masih berat sekali. Mama tidak bisa bedakan mana kloset, mana kompor gas. Ya, nanti panggil mama ya. Kalau sudah ya, mama tunggu di luar. Ma, sudah. Ma, sudah. Iya, mama datang. Astaga, sudah menyatu dengan limbah padatnya. Eh, mama ketiduran, nak. Iya, balik, mama coba. Jahat banget sih lo, bro. Thank you.
Oke, giliran yang presentasi, silakan tampil. Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, mulai. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang saya lakukan selama kurang lebih 1 minggu ini. Di mana judul yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah Populasi Tingkat-Tingkat Membagongkan Siswa-Siswi SD Mawar Berduri. Kenapa diem? Iya, Pak. Yang serius. Iya, Pak. Baik, Mbak pertama, apa sih itu membagongkan? Jadi, membagongkan. Bapak kurangin nih nilainya kalau seperti ini. Guys, yang serius dong, udah jam berapa nih? Masih banyak yang mau tampil. Iya, Pak. Mukanya bikin emosi, Pak. Jadi, membagongkan adalah bagong.